Kembali lagi di Emporio Arsitek. Kali ini kami akan menampilkan dan memaparkan desain rumah dari Ibu Claudia di Tangerang, Banten. Eits, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan klik notification-nya sebagai tanda dukungan kepada channel ini. Ingat, subscribe itu mudah dan cepat. Jadi silakan segera diklik ya. Tapi sebelum masuk ke video desain rumah Ibu Claudia, kita tonton dulu intronya. Desain rumah kali ini merupakan salah satu karya Emporio Arsitek dengan style klasik yang memiliki lebar lahan 25 meter dan panjang 24,8 meter dengan luas bangunan total 734 meter persegi. Desain hunian mewah ini juga dilengkapi dengan taman yang menghiasi area outdoor serta swimming pool area, sehingga seluruh ruangan dapat memperoleh view baik yang menyegarkan. Dilihat dari depan, desain rumah ini tampak megah dengan penampilan kolom-kolom dorik yang memberikan kesan klasik yang kental. Selain itu, berada pada lahan hook juga membuat hunian ini didesain dengan dua fasad, di mana area tangga memiliki tampak yang melengkung dengan dinding kaca yang menjadi focal point pada side view ini. Desain hunian ini dilengkapi dengan bukaan lebar, sehingga memperoleh pencahayaan dan pengawalan alami yang optimal dengan view terbaik. Pada swimming pool area juga dilengkapi dengan decking dan gazebo sebagai tempat bersantai. Kombinasi elemen air dan vegetasi dengan nuansa klasik yang ditampilkan pada arsitektur bangunan ini mampu menciptakan kesan nyaman yang berkelas. Beranjak masuk melalui area carport, lalu diarahkan menaiki tangga menuju teras depan entrance utama bangunan. Kesan megah pun akan sangat terasa dengan adanya kolom dorik yang menyapa. Memasuki desain rumah pertama kali, akan disambut oleh foyer yang tampak anggun dengan nuansa putih yang menampilkan kesan klasik minimalis. Penampilan cermin pada dinding serta desain pintu yang unik membuat ruangan tampak lebih luas dan mewah. Tepat di sebelah foyer merupakan guest area yang didesain dengan dinding kaca penuh sehingga area ini memperoleh pencahayaan alami serta view yang optimal. Selain itu, adanya perbedaan lantai antara ruang depan dan ruang tengah bertujuan mempertegas batas peruntukan dan fungsi dari masing-masing area. Selanjutnya diarahkan menuju living area yang bersebelahan dengan dining area dan kitchen. Area ini didesain tanpa sekat sehingga terasa lebih luas. Interior berkonsep luxury minimalis menghiasi area ini serta dilengkapi dengan bukaan lebar mengarah ke swimming pool area
yang memberikan view terbaik. Adanya void serta bukaan yang lebar dan minim sekat tentunya memberikan sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan. Sedangkan untuk dining area sendiri tampak anggun dengan pemilihan furniture serta pernak-pernik pajangan yang tampak serasi, sehingga kesan berkelas akan sangat terasa. Pada kitchen area juga dilengkapi dengan island table. Nuansa putih pada area ini juga berhasil menciptakan kesan clean kitchen yang nyaman untuk dipandang. Beralih menuju master bedroom yang tampak anggun dengan konsep klasik minimalis, di mana perpaduan warna putih dan beige yang tampak lembut mampu menciptakan kesan berkelas yang hangat. Selain itu, bedroom ini juga memperoleh view terbaik dengan bukaan langsung mengarah ke swimming pool area, sehingga suasana beristirahat menjadi sangat nyaman dan menenangkan. Bedroom ini juga dilengkapi dengan lounge area, meja kerja, walk-in closet, dan bathroom. Untuk walk-in closet sendiri didesain dengan interior bernuansa putih dengan tambahan aksen gold, sehingga membuat interiornya tetap menampilkan kesan berkelas yang anggun. Kembali ke ruang utama lalu diarahkan menuju tangga dengan desain klasik melengkung yang tampak mewah yang akan mengantarkan ke lantai atas. Di lantai atas, ruang pertama yang dijumpai yaitu living area kedua. Tampilan berkelas terlihat jelas pada area ini, di mana dinding menampilkan finishing travertin serta pemilihan bentuk furniture dan pernak-pernik pajangan yang tampak mewah. Selain itu, kesan luas dan lega pun terasa dengan bukaan lebar ke balkon serta terletak di sebelah void, sehingga suasana berkumpul bersama keluarga akan terasa sangat nyaman. Beranjak menuju study room, kesan tenang dan menyegarkan terlihat pada area ini. Dengan dilengkapi bukaan lebar menuju balkon tentunya memberikan pencahayaan dan pengawalan alami, sehingga suasana belajar akan terasa nyaman. Selanjutnya diarahkan menuju kids bedroom. Interior dengan konsep yang elegan menghiasi bedroom ini. Kesan mewah yang sangat nyaman terlihat dari perpaduan warna, material, hingga pemilihan furniture-nya. Bedroom ini juga sangat spesial, di mana dilengkapi dengan bukaan lebar mengarah ke balkon dengan view yang lebih luas. Oh,
Jadi bagaimana menurut Anda? Desain rumah klasik yang sangat mewah bukan? Tidak hanya melayani secara langsung, Emporio Arsitek juga mampu melayani secara 100% online, seperti virtual meeting. Dengan canggihnya teknologi saat ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Cukup percayakan hunian impian Anda bersama kami, Emporio Arsitek. Di video berikutnya, Emporio akan kembali menampilkan desain rumah dengan konsep modern. Selain memiliki eksterior yang mewah, desain interiornya pun tak kalah berkelas. Desain hunian ini juga dilengkapi dengan rooftop area yang menjadi tempat bersantai sembari menikmati view yang lebih luas. So, penasaran seperti apa desain rumahnya? See you on the next video. Bye!